Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sekarang ini saya ada di Pantai Teluk Air Jepara. Pantai yang sangat bagus, salah satu pantai yang ada di Jepara. Di antaranya ada Pantai Kartini, Pantai Bandengan, Pantai Bondo, dan yang satu ini adalah Pantai Teluk Air Jepara. Ya, itu terlihat ada kapal kecil. Pantainya juga terlihat bersih, cocok sekali buat mandi bersama keluarga, liburan bersama keluarga. Oh ya, di sini Pantai Teluk Air Jepara masuknya gratis untuk saat ini, tidak dipungut biaya. Ada juga kedai-kedai kopi yang murah, ya lumayan murah di sini ya. Untuk yang mau berlibur dan menginap juga ada Hotel Ocean View. Tempatnya sangat bagus. Hotel Ocean View mempunyai taman yang ada di tengah pantai, cocok sekali buat berlibur Anda, dan juga cocok buat yang suka selfie-selfie ya. Itu dia taman pantai yang dimiliki oleh Hotel Ocean View. Nah, di sana ada teman-teman juga yang lagi mandi. Sangat bagus dan indah, pantainya bersih. Silakan buat teman-teman yang mau main ke Jepara, jangan lupa mampir ke Pantai Teluk Air Jepara. Pantainya masih sangat bersih, masih alami, indah sekali ya. Silahkan buat teman-teman yang mau mampir dan berkunjung langsung aja ke Pantai Teluk Air Jepara. Oh ya, di sana itu ada pulau. Di tengah-tengah itu ada pulau panjang. Pulau panjangnya Jepara terletak di tengah-tengah Jepara. Bagi teman-teman yang mau ke sana juga bisa naik perahu yang menuju ke sana dan berkunjung bermain di pantai di pulau panjang Jepara. Dan juga ini kedai-kedai kopi, harganya pun sangat murah. Sangat cocok buat libur bersama keluarga. Keindahan Pantai Teluk ini sangat bersih ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya tayangkan. Semoga teman-teman suka, dan juga tentunya silahkan berkunjung di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.